Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ingin menunjukkan eksperimen tentang tekanan udara. Objektif bagi eksperimen ini adalah untuk menunjukkan bagaimanakah tekanan udara berlaku di sekeliling kita dan untuk mengkaji tekanan udara di dalam botol dan di luar botol. Keputusan daripada eksperimen ini, apabila tekanan udara di dalam botol disedut melalui lubang yang ditebuk pada awalnya, tekanan udara dalam botol akan keluar dan tekanan udara dari luar akan mengembangkan balon. Apabila lubang yang ditebuk pada awalnya di tengah-tengah botol itu ditutup dengan jari, tekanan udara di dalam botol adalah kosong dan tekanan udara dari luar akan mengekalkan balon mengembang. So, apabila jari dilepaskan daripada menutup lubang tersebut, tekanan udara yang mengembangkan balon akan terkeluar. Tekanan udara masuk semula ke dalam botol. Hal ini menyebabkan balon itu mengecut ke bentuk asal semula. Tekanan udara bermaksud tekanan yang dihasilkan oleh pelanggaran molekul udara ke atas permukaan luar dan permukaan dalam sesuatu objek. Teori kinetik gas yang menyatakan bahawa molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar antara satu sama lain dan sentiasa berlanggar terhadap dinding bekasnya. Gas ini terdiri daripada banyak zarah kecil yang diskret serta bebas bergerak secara rawak dengan kelajuan yang tinggi. Molekul udara dalam objek akan berlanggar dengan permukaan dalam objek. Molekul udara di luar objek akan berlanggar dengan permukaan luar objek. Kekerapan perlanggaran antara molekul udara terhadap dinding bekasnya akan menghasilkan data yang menolak terhadap dinding bekas tersebut. Daya ini dipanggil tekanan udara. So, sekian daripada eksperimen kami tentang tekanan udara. Sekian dan terima kasih.